Target percepatan perbaikan venue ASEAN Para Games masih terus dilakukan oleh pihak penyelenggara Indonesia Asia Para Games Organizing Committee atau INAPGOC. Tua INAPGOC Raja Sabta Oktohari menargetkan perbaikan dan penambahan fasilitas untuk kaum disabilitas pada setiap venue ASEAN Para Games akan selesai pada 25 September mendatang. Untuk itu, dalam menyukseskan penyelenggaraan olahraga terbesar se-Asia tersebut, pihak penyelenggara akan mengupayakan untuk mempercepat seluruh perbaikan dan penambahan fasilitas yang ada di setiap venue ASEAN Para Games di Jakarta. Kalau dalam perencanaan kami tanggal 25, tapi hari ini ada permintaan beberapa venue mungkin akan kita lakukan percepatan. Agar meningkatkan semangat sportivitas di bidang olahraga pada perhelatan pesta olahraga terbesar di Asia ini, juga memberikan tiket gratis kepada para penyandang disabilitas yang ingin menyaksikan pertandingan ASEAN Para Games. Dan terkait dengan tiketing, dalam waktu dekat juga kami akan mengumumkan secara resmi tentang harga tiket dan mulai penjualan waktu tiket dalam minggu-minggu ini. Kami sudah berkomunikasi dengan pihak-pihak yang terkait, karena nanti pada saat baik itu pembukaan maupun pada saat pertandingan, kita sudah mengalokasikan tiket untuk penyandang disabilitas dan tentunya melalui organisasi-organisasi yang di bawah pemerintah. Perhelatan olahraga ASEAN Para Games akan berlangsung di Jakarta dari tanggal 6 Oktober hingga 13 Oktober. Sebanyak 18 cabang olahraga yang akan dipertandingkan oleh 714 atlet para games dari 39 negara peserta. Nantinya sekitar 5.000 atlet dan ofisial dan 1.100 diantaranya akan menggunakan kursi roda dalam ajang pertandingan olahraga terbesar se-Asia tersebut. Joshua Sihombing, Rizky Arifanto, Da'ai TV.